Ibu kalian pergi bukan tanpa meninggalkan apa-apa. Beliau masih meninggalkan sesuatu untuk kalian. Rumah ini pernah disewa 3 tahun yang lalu, tapi hanya untuk sementara, karena sempat ada kejadian. Katanya rumah itu rumah kentang. Cerita tentang rumah kentang itu cuma rumor. Kamu gak perlu takut. Kita gak sendirian. Di sini sering tercium aroma kentang. Dan katanya ada makhluk halus yang berkeliaran. Anak itu mati karena didorong pembantunya ke dalam kuali yang lagi rebus kentang. Dek. Rika. Rika! Kita cari tahu apa yang dia mau. Kalau kita nggak pergi dari rumah ini, dia yang akan buat kita mati. Kita harus buang jauh-jauh kuali itu.